Sama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Remalang. Pemirsa, satu orang terduga teroris diamankan petugas Densus 88, tepatnya di Kampung Cibungur, Desa Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Kamis kemarin. Selain terduga teroris, dua orang kerabatnya, yaitu istri dan kakaknya pun turut diamankan. Inilah rumah terduga teroris berinisial SH yang berlokasi di Kampung Cibungur, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Setelah pemilik rumah diamankan oleh Densus 88 pada Kamis kemarin nampak sepi. Penangkapan berlangsung pukul 7.30 waktu Indonesia Barat saat pelaku terduga teroris pergi ke warung bersama anaknya berusia 3 tahun. Lalu saat penangkapan terduga teroris melakukan perlawanan terhadap petugas menggunakan pisau dan melukai 3 petugas kepolisian. Seorang saksi yang merupakan tetangga pelaku, Dayat, mengatakan petugas mengamankan SH dan dua orang lainnya yaitu istri dan kakaknya. Pelaku ditangkap dengan kepala tertutup. Jadi itu aja, sudah pada cekcok aja gitu. Cekcok. Iya. Oh. Cekcoknya seperti apa sih? Ya, cekcoknya pada ya penangkapan itu aja, ditangkap gitu. Ditangkap, cek. Bapak nggak tahu masalahnya itu masalah apa gitu. Langsung ditangkap, langsung dimasukin ke mobil aja. Ke mobil petugas atau mobil apa? Ya nggak tahu, pokoknya kan Avanza mobilnya yang hitam, masukin aja gitu. Dan mukanya ditutupin yang itu. Siapa pokoknya itu Pak yang dimasukin? Orangnya itu. Namanya siapa? Dalir. Ditutupin? Iya, mukanya ditutupin langsung. Masukin ke mobil, berangkat. Tapi berapa banyak Pak yang orang yang di sini Pak? Yang petugasnya? Kira-kira? Ya, kurang tahu sih banyak. Ada lebih dari 5 atau? Lebih kayaknya. Lebih kayaknya. Pak, kesannya kan banyak lewat gitu, orang lewat gitu ya, pada macet, pada dilihat semua gitu. Pelaku terduga teroris sehari-hari bekerja sebagai pekerja mebel dan istrinya seorang ibu rumah tangga. Hingga Jumat ini belum ada keterangan resmi dari petugas kepolisian terkait penangkapan. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.